Halo semuanya, kali ini aku mau share resep yang super duper enak banget. Lebih enak dari ayam loh, ini cuman olahan jamur. Nah bikinnya gimana? Ditonton ya videonya sampai akhir. Pertama-tama aku siapin tahu putih, ini nanti aku potong panjang ya. Atau teman-teman mau pakai ukuran yang beda juga silahkan aja untuk motongnya. Nah ini sudah dipotong semua, sekarang digoreng dulu untuk tahu putihnya tadi. Nah kalau tahunya sudah garing, sekarang bisa diangkat lalu ditiriskan dan disisihkan dulu ya. Selanjutnya aku mau siapin jamur tiram. Di sini jamur tiramnya aku sobek-sobek aja. Terus dicuci pakai air bersih itu sebanyak 2 kali. Nah, untuk pencucian yang kedua atau yang terakhir, ini jamurnya aku mau peres. Jadi diperes dulu sampai kering. Gunanya supaya mengurangi atau menghilangkan untuk bau langunya dari jamur itu tadi ya. Jadi diperes sampai kering banget. Nah kalau sudah diperes, sekarang jamurnya sudah seperti ini, jadi sudah kering, ini sudah siap dimasak. Sekarang aku mau siapin untuk bumbunya, ada bawang putih 3 pis, lalu bawang merah 7 pis, 3 pis kemiri, ada kunyit 1 ruas jari, lalu daun salam, lengkuas, serai, sama daun jeruk. Nah sekarang bumbunya dihaluskan dulu. Di sini aku halusinnya pakai blender atau kalau teman-teman mau pakai chopper atau diulek silahkan aja. Sekarang ditumis ya untuk bumbu halusnya tadi. Ditambahkan juga daun salam, daun jeruk, sama serai. Ini diaduk rata lagi, dimasak sampai dengan bumbunya harum atau agak menyesat sedikit ya. Nah ini udah asat, sekarang tinggal dimasukin untuk jamurnya. Dicampur aja. Nah, sekarang ditambahkan air biasa ya, air putih. Terus dicemplungin untuk tahunya tadi. Untuk seasoning aku cuman kasih garam, penyedap jamur, sama saus tiram. Hanya itu aja. Gampang banget kan bikinnya? Kalau sudah mendidih dan airnya juga sudah agak asat ya, tinggal dimasukin untuk cabai rawit. Ini opsional ya, teman-teman. Mau pakai boleh, enggak pun enggak apa-apa. Tinggal dikoreksi rasanya. Kalau sudah enak, sudah oke semuanya. Terakhir dicemplungin daun kemangi. Nah ini yang bikin enak dan tambah sedap ya. Biasa resep ini mungkin pakai ayam ya, atau pakai ikan. Nah sekarang aku pakai jamur. Rasanya super duper enak. Bahkan lebih enak loh dari ayam. Tapi modalnya super duper meriah, murah meriah banget. Ini tinggal makan pakai nasi putih ditambah sambal, benar-benar enak. Dicoba ya teman-teman untuk resepnya.